Ayo cepat, Pin. Kamu jangan lama-lama. Kamu kenapa lama sekali aku panggil dari tadi? Tidak, Upin. Aku sedang sikat gigi tadi di kamar mandi. Kamu ini bagaimana sih? Waduh, kan aku sudah bilang kita hari ini harus cepat-cepat karena orang yang biasa mengantar gas ke rumah Opa sedang sakit. Waduh, jadi kita berdua yang harus mengantarkan gas ke rumah Opa sekarang? Iya, kenapa kamu kaget begitu? Biasanya juga kita yang mengantarkan gas sebelum Opa punya langganan. Oh iya ya, aku sudah lama tidak mengantarkan gas, makanya aku agak heran, Upin. Oke, kalau begitu kamu sudah siap kan? Sudah, ayo. Oke, ayo cepat naik. Kita kemana sekarang, Upin? Mengantar gas, Ipin. Kamu dengar nggak sih? Iya, aku dengar. Maksudnya kenapa pakai motor? Iya, Upin mau ambil ini mobil dulu. Ini mobil yang ada muat gasnya. Oh, begitu ya. Ayo, ini dia. Bentar, Upin keluarin dulu. Nanti kamu nggak bisa naik. Sini, Pin. Naik di sini, Pin. Iya, tunggu. Waduh. Wah, Upin dan Ipin mau kemana nih? Mau ngantar gas, Paman. Tolong bantu jaga rumah Upin ya. Kami berdua akan pergi ke kampung durian runtuh. Oke, pelan-pelan ya bawa mobilnya. Iya. Ayo, Pin. Oke. Rumah kamu sudah ditutup belum? Sudah dikunci belum? Sudah, tenang aja. Rumah Ipin selalu ditutup setiap kali Ipin mau pergi main. Sekarang, apalagi sekarang kita mau pergi ke luar kota, pergi ke kampung durian runtuh, pasti aku tutup lah, Upin. Waduh, sudah lama kita berdua tidak bawa gas ke rumah Opa ya. Tapi kenapa tidak ada yang mengantarkan gasnya sekarang, Upin? Opa kan sudah punya langganan. Waduh, kamu memang pelupa ya, padahal aku baru bilang tadi langganan Opa sedang sakit. Oh iya, aku lupa. Waduh, tidak apa-apalah. Sekali-sekali kita harus mengantarkan gas ke rumah Opa biar lebih sering kita bertemu Opanya. Opa kan tinggal sendirian sekarang, Upin. Iya, ya sudah kalau begitu. Waduh, tapi kenapa kamu cuma bawa dua gas? Ini adalah gas Upin, jadi kita berdua akan balik bawa gas Opa dua tabung gas. Oh begitu, kamu akan tukar? Iya, aku baru beli tadi satu karena satu sudah aku pakai. Makanya ini dua ada isinya. Aku akan bawa ke rumah Opa. Terus aku akan bawa deh dua gas kosong di rumah Opa. Opa kan punya empat tabung. Jadi kita bisa tukar-tukar, Pin. Oh iya. Waduh, ayo cepat. Aku sudah tidak sabar ke rumah Opa. Tapi jam segini Opa tidak ada di rumah kan, Upin? Oh iya ya. Dia ke pasar ya beli bahan-bahan untuk buat kue ya, Ipin. Iya. Wah, terus kita berdua bagaimana? Tidak apa-apa, kita tunggu di tunggu di rumah aja. Oh iya ya. Waduh, tapi aku pengen makan. Ya, rumahnya pasti ditutup, Upin. Iya, biar tidak masalah. Opa kan pasti sejam lagi sudah sampai. Kita main-main di depan rumah aja dulu. Kalau misalnya Opa belum datang, setidaknya kita berdua sudah ada di depan rumah. Jadi pas Opa sampai, dia bisa langsung membuat kue untuk dia jual. Oh iya, ya sudah kalau begitu. Tidak apa-apa, kita main di depan rumah aja dulu ya, Upin. Iya. Emangnya kamu mau main di mana kalau bukan di depan rumah? Aku mau main di tempat yang jauh. Tapi jangan nanti Opa datang kita berdua. Salah jalan, Upin. Oh iya. Waduh, kamu sudah lupa ya? Iya, aku agak lupa. Soalnya lorong di kampung durian runtuh ini agak aneh-aneh. Waduh, sekarang kampung durian runtuh jadi begini ya. Seperti kota. Kota kecil. Oke guys, kita sudah sampai. Nah, terbuka nggak ini garasinya? Oh, waduh, ada mobil di dalam berarti. Oke, kita berdua tunggu di sini. Tunggu Opa pulang. Ayo, Pin, sini kita lihat-lihat sungai. Ada kelihatan nggak sungai? Wah, nggak ada ya. Nggak kelihatan sungai dari belakang rumah Opa. Lebih baik dari belakang rumah Om John di seberang sana. Waduh, Ipin, kamu bisa lewat nggak, Pin? Tidak, Upin. Ya sudah, di situ aja kamu. Oh, di sini bisa lihat sungai, guys. Ternyata kalau dari sini bisa lihat sungai. Tapi Ipin nggak bisa lewat. Oh, ini dia. Akhirnya kamu bisa lewat. Iya, tadi aku tidak bisa lewat. Pagarnya tinggi sekali. Makanya aku melompat. Wih, hebat juga kamu ya. Oke, kalau begitu kita tunggu sebentar sampai Opa datang. Hei, kenapa kamu melompat? Ah, aku tinggal kamu.
Upin, jangan tinggalkan aku takut. Makanya sini, jangan melompat ke situ. Ipinnya melompat, guys. Ayo kita lihat dia terjebak. Ini dia. Kamu tinggalkan aku. Aku bisa menangis kalau aku takut, Upin. Makanya jangan bermain jauh-jauh, di sini aja. Ayo turunkan gasnya ini. Aduh, berat, kamu aja yang angkat. Kamu. Aku tidak mau. Ya sudah, kita tunggu opa aja datang, baru buka pintu biar kita bisa langsung bawa ke dalam, oke? Oke, baiklah.